kami dari Polres Minahasa menyempatkan waktu kecintaan kami kepada adik-adik di sini. Inilah kesempatan kami. Jadi kami mohon maaf baru bisa datang. Kiranya mungkin apa yang bisa dibantu dan yang sudah kami persiapkan buat adik-adik di sini mungkin dapat dipergunakan dengan baik. Mungkin satu dari saya secara pribadi mengucapkan kepada Bapak Pengurus Panti dan Ibu-Ibu Perawat, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah dengan tulus ikhlas melayani adik-adik kita dalam kekurangannya. Mudah-mudahan Bapak Bruder dan Ibu-Ibu semuanya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja dari saya. Saya tambah dari ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Salam, salam sejahtera buat kita sekalian. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Pertama saya berterima kasih karena beliau sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Yang kedua, sebagai seorang petinggi di Minahasa, beliau juga rela membagi terus memberi waktu sampai ke tempat ini, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi pertama-tama itu tadi sesuatu yang mungkin jarang dilakukan orang oleh orang lain, tapi dibuat oleh